Dalam episod Personaliti Malaysia Memilih pada kali ini, kita akan menemu ramah yang berhormat MP ataupun wakil rakyat daripada Temerloh, Yang Berhormat Anwar Tahir. Dengan sini saya ingin pertama kali ingin menyatakan bahawa saya amat teruja mewawancara YB kerana YB merupakan antara tokoh parti, beberapa parti, bermula dengan parti PKR, di mana YB merupakan setiausaha agung yang pertama. Boleh YB kisahkan pengalaman YB waktu YB menubuhkan parti PKR bersama-sama tokoh PKR lain seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya? Okay, terima kasih. Saya sebahagia sekali di sini hari ini. Waktu saya itu, partinya bernama Parti Keadilan Nasional. Belum lagi bertukar menjadi Parti Keadilan Rakyat. Di awal bicara ni saya ingin menyebut bahawa saya adalah seorang reluctant politician. Saya rasa saya menjadi ahli politik bukan by choice, bukan pilihan hati, bukan kerana cita-cita, bukan kerana minat yang berlebih-lebihan. Memang kalau boleh dulunya saya tak terfikir buat saya harus menjadi seorang ahli parti politik, jadi politician sepenuh masa. Saya merasa keadaan pada waktu itu memaksa saya untuk menyertai politik partisan dan menubuhkan, memainkan peranan untuk menubuhkan sebuah parti politik yang sangat diperlukan pada 1998. Sebelum YB menjerumus dalam watak YB dalam Parti Keadilan Nasional, apakah pengalaman YB dan latar belakang YB sebelum memasuki politik? Ya. Saya aktivis sosial dari awal. Bermula tahun 1971-72, saya sudah menyertai student politik. Saya telah menyertai Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, PKPIM. Waktu itu pertubuhan yang paling besar, paling dinamik, paling nasional sekali pada waktu itu. Dan kemudian ikut serta ketika ABIM ditubuhkan pada tahun 1971, menjadi student, menjadi mahasiswa, menjadi pelajar yang menyertai ABIM. Di bawah pimpinan saudara Anwar Ibrahim yang menjadi setiausaha agungnya dan kemudiannya menjadi presiden pertubuhan yang sangat dinamik dan progresif yang telah membawa perubahan besar kepada negara. Saya banyak dengan kerja-kerja kesukarelaan. Saya terlibat dengan Majlis Belia Malaysia, saya menjadi pimpinan Majlis Belia Malaysia, saya menjadi pimpinan Majlis Belia Asia, saya menjadi jawatankuasa eksekutif Himpunan Belia Islam Sedunia yang berpusat di Riyadh, saya menjadi ahli jawatankuasa eksekutif bagi International Islamic Federation of Students Organization, IFSU, yang waktu itu beribu pejabat di Istanbul dan kemudiannya berpindah ke Khartoum, Sudan. Saya menjadi salah seorang yang terlibat menubuhkan sebuah international NGO di Tunisia, di bandar Tunis. Namanya gerakan itu Al-Tayyar. Al-Tayyar adalah sebuah pertubuhan NGO-NGO antarabangsa yang pertama diasaskan oleh seorang tokoh NGO, mendiang chef Tunis yang telah memilih Tunisia sebagai tempat beliau menghimpunkan kami, pimpinan-pimpinan penggerak-penggerak sosial di seluruh dunia untuk berkumpul di sana. So, pengalaman saya lebih banyak dalam bidang aktivis sosial, membangun pemuda, membangun komuniti. Saya terlibat dengan SIFDA, South Asia Forum for Development Association Alternative kita panggil. Saya terlibat sebagai ahli majlis Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Saya terlibat sebagai ahli majlis Sahabat Alam Malaysia. Saya terlibat dengan Third World Network. Saya terlibat dengan berbagai pertubuhan-pertubuhan sosial, pertubuhan-pertubuhan NGO, pertubuhan-pertubuhan civil. I rather panggil pertubuhan civil.
civil society daripada memanggil NGO. Bagi saya NGO tu ada connotation yang tidak begitu bagus sangat, cemerlang sangat, sebab non governmental. Seolah macam melawan kerajaan, berbeza dengan kerajaan. Saya lebih suka memanggil civil society or people's organisation kepada perguruan yang saya masuk ke dulu. Kemudian baru, kerana keadaan mendesak waktu itu memerlukan penyertaan saya dalam bidang politik, dan saya telah diminta oleh saudara Anwar Ibrahim waktu itu untuk mencari jalan supaya diwujudkan sebuah parti politik baru yang menampung aspirasi baru, yang menampung semangat politik baru. Oleh sebab itu, saya telah secara betul-betul diam-diam, secara senyap-senyap, kerana pada waktu itu nak menubuhkan sebuah parti politik tidak mudah. Saya mengambil alih sebuah parti politik yang berada di Terengganu. Saya tukar namanya menjadi Parti Keadilan Nasional, dan kemudian saya buat logonya itu bumi, yang sekarang kemudian dia kenal mata. Tetapi sebenarnya bumi yang menggambarkan keadilan sejagat. Kemudian pada 1999 itu kita declare menjadi sebuah parti politik baru. Kita lancar dengan penuh warna-warni. Dan saya berada di sana satu penggal. Kemudian saya berundur untuk kembali ke kerja-kerja sosial balik. Meninggalkan Parti Keadilan Nasional. Kemudian yang bertukar menjadi Parti Keadilan Rakyat setelah berlaku merger penggabungan dengan Parti Rakyat Malaysia. Saya kemudiannya entah, sedar tak sedar, saya telah dipilih oleh PAS untuk menjadi calon mereka di Perlis sebagai calon sebuah pilihan raya nasional waktu itu, ADUN. Sebelumnya saya bertanding atas tiket PKN waktu itu, Parti Keadilan Nasional itu, di tiket Parlimen P001. Dan kemudiannya saya aktif dalam PAS menjadi ahli jawatankuasa agungnya, menjadi jawatankuasa pusatnya, kemudian memegang salah satu lajnah atau biro pekerja dan peneroka bandar. Saya terlibat dengan kerja-kerja internasional di situ. Saya terlibat menubuhkan sebuah pergerakan pekerja Islam sedunia yang beroperasi di Ankara di Turki. Dan kemudiannya kawan-kawan mengatakan kita perlu satu wadah baru, kita perlu satu platform baru. Saudara punya pengalaman dulu mendaftarkan, menjayakan, melancarkan sebuah parti, iaitu Parti Keadilan Nasional. Kenapa tidak kali ini saudara pula jalankan tugas yang kedua kalinya? Sudah ada pengalaman tersendiri. Dan quietly again, tanpa siapa tahu, perlahan saya ambil alih sebuah parti namanya Parti Pekerja Malaysia, dan parti itu bertukar akhirnya menjadi Parti Amanah Negara, dan sekali lagi dengan cita-cita besar untuk menjadi sebuah wadah baru, politik baru, semangat baru di Malaysia. Dan itulah dia. Alhamdulillah, saya sekali lagi menjadi orang yang membidani kelahirannya dan kemudiannya menjadi setiausaha agung yang pertama. Bolehkah YB bayangkan setelah 20 tahun, lambang yang parti PKR sekarang ini ada yang tengah berkibar serata negara dan sekarang akan berkibar lagi di Dewan Rakyat dengan majoriti mudah 100 lebih ahli parlimen. Walaupun ada juga yang bertanding bawah amanah dan DAP dan sebagainya, PBM. Tapi lambangnya adalah Parti PKR. Apakah perasaan YB apabila lihat keadaan senario pada negara ini, memandangkan YB lah yang orang yang memilih logo itu? Iya, tentu saya merasa sangat teruja. Tentu saya merasa sangat bahagia. Tentu saya merasa sangat bersyukur dengan keadaan ini. Dan saya melihat bahawa rakyat Malaysia yang hebat, yang dinamik, yang telah melakukan suatu perubahan besar, sebenarnya satu revolusi besar. Seorang wartawan dari Thailand yang interview saya, dia menamakannya satu revolusi damai yang jarang terjadi di Asia, telah berlaku di Malaysia pada 9 Mei dulu. Dan salah satu yang membawa kepada kesedaran ini dan mudahnya yang facilitate perubahan ini ialah apabila kita menggunakan satu lambang.
kita dinafikan hak untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ditolak pendaftarannya. Akhirnya Allah memberikan the wisdom kepada kita, hikmah, keputusan bersama yang kita buat. Empat parti, semuanya berjiwa besar. Akhirnya memilih salah satu daripada lambang. Dan saya sangat bahagia kerana lambang itu asalnya saya yang ikut mendesainkannya, melakarkannya. Dan itu telah menjadikan ia satu kesatuan, lambang kesepaduan rakyat Malaysia. Tidak fikir dia dulu punya lambang roket, dia dulu punya lambang bunga raya, dia dulu punya lambang huruf A itu, amanah. Tapi kita boleh bersatu dan rakyat pun dengan mudahnya bersatu, mengundi, memilih mata terbuka lambang Parti Keadilan Rakyat itu sebagai lambang bersama untuk membawa perubahan bersama. Dan akhirnya berlaku satu perubahan besar yang saya rasa kita yang hidup pada waktu ini akan merasa aku pernah hidup di suatu tarikh yang keramat yang besar, 9 Mei, melihat perubahan. Sebuah rejim yang memerintah selama 71 tahun. Kalau kita ambil kira pada tahun 1948 apabila kerajaan pertama dibentuk dengan Tengku Abdul Rahman menjadi Chief Minister, menjadi Ketua Menteri, mentadbir bersama British. Dan kemudiannya pada 1959 kita membentuk 1957 kita membentuk Kerajaan Pertuan Melayu yang merdeka. Dan sampai ke 2018, kira-kira 71 tahun akhirnya, sebuah rejim yang begitu lama, yang begitu mengakar, akhirnya oleh kekuatan rakyat diubah kepada sebuah pentadbiran, kepada sebuah rejim yang baru, yang saya percaya rakyat sedang menghakimi sama ada apa yang kita janjikan, yang kita perjuangkan ini. InsyaAllah dengan dukungan rakyat, kita akan bawa perubahan besar kepada negara. Tapi tanggungjawab ini belum belum lagi dihabiskan kerana YB belum sudah satu tanggungjawab, diberi satu tanggungjawab lain. Dan baru-baru ini YB telah diberikan tanggungjawab paling besar, iaitu mewakili rakyat-rakyat Temerloh di Dewan Rakyat. Dan perubahan ini dapat dilaksanakan oleh YB sendiri kerana YB sekarang ahli Dewan Rakyat. Adakah ini bermaksud perjuangan yang selama ini masih lagi belum selesai? Not enough, not done yet? Belum. Baru bermula bagi saya. Kemenangan yang dicapai tempoh hari, mandat yang diberi rakyat yang belum lagi, saya rasa baru sebulan saja. Malah kami semua belum mengangkat sumpah di parlimen lagi. Dan kita terus bekerja. Tapi rakyat nak melihat perubahan segera. Rakyat nak melihat perubahan yang betul-betul dasar, mendasar. Bukannya lip service, bukan hanya bertanam tebu di bibir atau hanya sekadar coating atau sekadar makeup sana sini, tetapi perubahan total, in toto. Ini yang mau dilihat oleh rakyat. Rakyat mau melihat supaya misalnya rasuah dihapuskan. Kalau boleh, ke akar-akarnya mesti kita cabut supaya negara ini tidak lagi membenarkan rasuah dan kleptokrasi tumbuh semula. Rakyat nak tengok, rakyat nak segera melihat bahawa perubahan ini berlaku dan gerakan menentang kebejatan sosial, terutamanya dalam soal menyalahgunakan hak rakyat, wang rakyat, harta rakyat ini, milik rakyat ini, mesti segera dilakukan oleh kerajaan baru yang berjuang, yang telah diberi mandat dengan sebaiknya. Ini tanggungjawab berat yang terpaksa kami pikul. Memandangkan YB seorang ahli parlimen yang muda, apakah pesanan YB terhadap orang-orang saya yang kelihatan muda, lebih muda? Sebab isu dia adalah ramai ahli-ahli politik, ahli-ahli parti politik yang muda seringkali mengaitkan nama YB sebagai setiausaha agung pertama mereka, sama ada ini ahli-ahli muda di Amanah maupun di PKR. Mereka seringkali merungkaikan ataupun mengaitkan nama YB dengan this is a non-politician, this is a party worker, this is a party operative, he's not a
parti animal ataupun political animal. Parti animal lain pula, Irak. Apakah pesanan YB kepada anak-anak muda ni yang tak ada ingin nak jadi politician tapi nak kerja lebih kepada masyarakat melalui landasan parti politik? Ya. Bagi saya, politik itu mulia. Bukan politik itu cemar dan kotor. Yang mengotori, yang mencemarinya ahli-ahli politik yang kita katakan tadi, political animal, haiwan-haiwan politik yang mementingkan diri mereka, mementingkan tembolok mereka, mementingkan perut mereka semata-mata. Tetapi ahli-ahli politik yang besar, sejarah negara kita ini, betapa orang seperti Burhanuddin Helmi, pahlawan kita, orang seperti Ishak Haji Muhammad, orang seperti Ahmad Bustamam, orang seperti Ishak Haji Muhammad, Aziz Ishak, malah orang-orang lama seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, semua ini orang-orang yang telah memperhambakan dirinya untuk bangsa, untuk negara. Mereka ini bagi saya telah berjuang. Ada sebahagian pada mereka yang saya sebut peringkat awal tadi, tak dapat mengecap apapun. Apa yang Burhanuddin dapat selain nama jalan selepas dia mati? Apa yang Pak Sako dapat selain daripada nama jalan mana-mana? Ada, saya tengok ada bangunan sekolah lama di sini, di Temerloh, yang dinamakan atau nama bangunan Pak Sako. Dalam hidup mereka, mereka meninggal sebagai orang yang sangat sederhana, malah tergolong sebagai orang yang agak miskin. Walaupun jasa mereka, mereka mula-mula memperjuangkan politik membebaskan negara ini atas nama berbagai pertubuhan, Kesatuan Melayu Mudanya, Kesatuan Parti Kebangsaan Melayu Melayanya. Banyak sekali apa nama yang mereka lakukan di bawah Angkatan Pemuda Insafnya. Semua itu mereka perjuangkan, mereka masuk penjara, keluar penjara, ditukarkan, dibuang kerja, diseksa dengan berbagai bentuk oleh penjajah, dan kemudian setelah merdeka pun kerajaan yang baru masih meminggirkan mereka. Mereka akhirnya meninggalkan dunia ini dengan tak dapat apa-apa sangat. Tapi sampai kiamat, sampai bila-bila nama mereka akan disebut. Kerana mereka ahli politik yang tulen. Jadi bagi anak-anak muda, jangan lihat yang kotor-kotor itu. Jangan lihat yang telah mengotori politik itu. Tapi lihatlah bahwa orang-orang politik yang tulen, yang bersih adalah orang-orang yang telah menyelamatkan bangsa, negara, manusia itu sendiri. So dalam Islam sendiri, Rasulullah menyebut bahawa salah satu daripada 7 orang yang akan mendapat perlindungan di Yaumul Hisab, akhirat nanti, nombor satu sekali ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil. Itu nombor satu. Jadi oleh sebab itu, patutnya anak muda dan golongan baru mesti menyertai, cuba menyertai perjuangan politik bersih dan tulen ini untuk menjadi imam adil yang akan mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah YB, terima kasih. Saya doakan YB supaya maju jaya di dalam Dewan Rakyat ini. Saya pun nampak YB dah pakai pin hari Dewan Rakyat. Dah dibagi tadi. Saya dah interview nak dekat 30 lebih ahli parlimen dan juga ADUN. Ini pertama kali saya nampak wakil rakyat memegang pintu kerana hari ini merupakan hari briefing. Saya doakan YB supaya selamat maju jaya, insyaAllah, bila parlimen bersidang bulan 7 nanti. Terima kasih.